Loha sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Kali ini kita akan membahas berita tentang Dubes Perancis dan tim Naval Group yang bertemu dengan Menhan kita yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dilansir dari laman berita Jakarta Greeter bahwasanya Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Prancis untuk Indonesia yaitu Olivier Chambard dan tim Naval Group Prancis pada Jumat 10 Desember 2021 di kantor Kementerian Pertahanan Indonesia di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas upaya peningkatan kerjasama kedua negara di bidang pertahanan, termasuk untuk memperkuat alutsista TNI dan memajukan kapasitas industri pertahanan Indonesia, ungkap situs Kemenhan Republik Indonesia pada hari Sabtu 11 Desember 2021. Sebelumnya, pada November 2021, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo untuk membahas tindak lanjut kemitraan strategis antara Indonesia dengan Prancis di bidang pertahanan. Sebelumnya, pada 10 Juni 2021, perusahaan kapal perang multinasional Fincantieri yang bermarkas di Trieste, Italia, mengumumkan bahwa perusahaannya akan menyediakan 8 kapal perang baru untuk Indonesia, terdiri dari 6 frigate kelas Fram dan 2 frigate kelas Maestrale yang dimodernisasi. Modernisasi 2 kapal kelas Maestrale yang akan diperoleh Fincantieri dari Angkatan Laut Italia setelah dinonaktifkan. Modernisasi juga akan dilakukan di Italia. Fincantieri selaku grup pembuat kapal perang dan Kementerian Pertahanan Indonesia telah menandatangani kontrak untuk penyediaan 6 frigate kelas Fram, modernisasi 2 frigate kelas Maestrale, serta dukungan logistik terkait, ujar rilis Fincantieri. Fincantieri akan menjadi kontraktor utama untuk keseluruhan program pembangunan frigate dan akan memastikan manfaat kerja yang signifikan, tidak hanya untuk galangan kapal Italia Group, tetapi juga untuk perusahaan lain di sektor ini, yaitu Leonardo, serta banyak perusahaan nasional kecil dan menengah, dan akan melihat kerjasama galangan PT PAL, ungkap Fincantieri. Kapal frigate Fram Class atau Fram Frigate Multiguna Eropa adalah frigate serbaguna yang dirancang oleh Fincantieri Italia dan Naval Group asal Prancis untuk Angkatan Laut Italia 10 frigate dan Angkatan Laut Prancis dengan 8 frigate. Di Prancis, kapal ini dikenal sebagai kelas Aquitaine, sedangkan di Italia dikenal sebagai kelas Bergamini. Italia telah memesan 6 varian tujuan umum dan 4 varian anti kapal selam, sementara Prancis telah memesan 6 varian anti kapal selam dan 2 varian pertahanan udara. Sekian yang dapat admin sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe channelnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.